Bang Chandra. Coba sekarang apa ini, Bang? Nah, ini, Bang. Kira-kira, Bang, apa itu? Ametis ya? Kecubung. Ini jumbo banget nih, Bang. Jumbo luar biasa, tapi banyak yang penyuka juga ya. Iya. Sangat banyak menyukai yang jumbo-jumbo ukuran besar. Soalnya ukuran besar tuh jarang sih dapat. Bahannya kan biasanya kecil-kecil. Iya, ini kok dapat aja, Bang, yang gini, Bang? Iya. Ini yang jumbo-jumbo. Jumbo nih ya. Ini kecubung mana ini? Ini Kalimantan semua ini. Semua Kalimantan? Semua Kalimantan. Nah, coba kita ambil satu per satu, Bang. Kita review satu per satu. Mulai dari sini, Bang. Iya. Nah, ini udah ini, pilihan ini. Semua udah kristal-kristal ya. Wih, benar ini. Kalau yang ini berapaan nih, Bang? Ini kasih 800. Ini 800 ya? Iya. Ini besar. Coba kita cek sekarang ini. Dimensinya nih. Oh, ini 30. Ini 30 malah ini. 30. 30, kemudian 20. Kali 20 ya? Tebalnya bisa. Tebalnya berapa ini? Bisa 12 mili. 12 mili ya? Ukuran ringnya, Bang, kita lihat, Bang. Ini ringnya alpaka ya. Ringnya alpaka ya. Iya. 18. 18 ya. 18 ini. Ini bagus sekali ini. Udah kristal banget. Wih. Paling ada serat sedikit, Bang. Iya, iya. Ini udah pilihan ini dari Metaxo Gemstone Bali ini. Barangnya udah mulai langka juga sih. Barangnya sudah mulai langka karena Bang Chandra banyak punya koleksi-koleksi langka ini. Yang kayak gini ini sintetiknya nih. Nah, malah sintetiknya lebih. Ah, ada serat juga ini. Lebih oke ya kelihatan ya. Iya. Woi. Tapi ini tidak dijual yang sintetik ini. Edukasi aja. Jadi untuk edukasi aja, biar masyarakat tahu. Ya, oke, Bang, kita lihat lagi. Batu juga banyak sintetiknya. Iya. Nah, ini jumbo banget. Nah, ini jumbo banget ini. Ini Kalimantan juga. Ini Kalimantan juga ini. Ya, ini bagus ini batunya. Oke. Kita lihat, Bang, dimnya, Bang. Ini bulat. Ini bulat ini. Ini 28. 28 kali? Kali 28. Kali 28. Ini mah tebal sekali, Bang. Bisa 15 mili. 15 ini ya? Iya, tebal banget. Woi, kita lihat ini perunggu ya, ringnya ya. Perunggu ya. Iya, ya. Perunggu. Perunggu ya. Gede tapi. Gede ukurannya. 26. 26 ya? Wah. Wih. Ini Bang Chandra aja masih longgar. Masih bisa rezekinya masuk ini. Guys, gede nih. Wih, 800 ya? Oh, yang ini 1 juta. Oh, ini 1 juta. Yang tadi 800. Iya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ini lebih kecil tapi warnanya lebih tua. Lebih tua, nggak sama ya, sepintas sama ya, iya. Tapi lebih tua ini. Iya. Ya. Ini ada pelanginya nih. Pelanginya ya? Ya, kalau di Bali bilangnya kecubung Nawaratna. Kecubung Nawaratna karena ada pelangi ya? Iya, ada pelangi. Coba kita lihat dimnya, Bang, ukurannya ini, Bang. Ini 20. 20. 17. 17. Tebalnya? Tebalnya ini tebal. Tebal ya? 12 mili. 12 mili. Nah, kita lihat sekarang. Ringnya perunggu 20. Ringnya perunggu 20. Harganya 700. Ini 700 ya? Nah, ini bervariasi harganya. Ini harga variasi. Nah, silakan bagi yang mau, masih ingin tawar-menawar harga, silakan. Kontak Bang Chandra Wijaya. Kalau ke Pasar Kerenang, ini orang ini. Nah, sip. Oke. Nah, kita lihat lagi nih. Ini kristal banget nih kayaknya nih. Iya, ini udah kristal banget. Woi, ini Kalimantan juga ya? Ini Kalimantan juga. Wih. Nah, kita lihat ukurannya ini sekarang, ringnya Bang. Ini udah perak. Ringnya perak nih ya? Ringnya perak. Wah, perak nih bagus nih. Ini 21. 21 kali? Ini 15. 21 kali 15. Iya. Nah, kira-kira tebalnya berapa perkiraan, Pak? 8 mili, 10 mili. 8 mili, 10 mili ya? Ukuran ringnya berapa ini, Pak? Ringnya 21. 21 ya? Nah, kalau yang ini berapa sekarang? 1,2 aja. 1,2 ya? Sesuai dengan kualitasnya. Ini bagus. Ya, masih bisa ya konek-konek lah harganya. Masih bisa. Tapi kontak Bang Chandra Wijaya nih. Jangan malu-malu lah hubungi beliau ini. Ini ada yang lepasan ya, masih ini. Ini ada yang lepasan, besar juga ya. Ya. Ini asli ini ya kan? Asli. Asli. Nah, ini asli sama palsunya gitu. Kelihatan ini. Tuh.
ini yang palsu tidak dijual. Yang palsu. Jadi untuk pengetahuan saja. Ini malah lebih tua nih Bang ya. Ya, ini 1 juta nih. Permatanya 1 juta. Iya. Tambah ya, kualitasnya. Ya, tambah ringnya bisa 1,5 nih peraknya. Lebih bagus. Lebih bagus ya. Wah, ini ini. Oh, ametis. Ametis ya, benar-benar dari Kalimantan semua ini. Ini palsu. Ini yang palsu nih. Ah, palsu. Tidak untuk dijual, not for sale katanya. Kalau sepintas nggak bisa dibedain. Susah Bang. Kalau seperti saya bisa kena ini. Pasti kena, saya juga kena. Pasti kena. Jadi dulu harus waktu masih belajar-belajar susah. Banyak ketipu ya? Banyak, udah habis banyak kok. Orang sukses tuh harus ketipu dulu Bang. Iya, makanya biasa orang udah kena, misalnya dia beli batu sintetis gini, kena tipu. Iya. Dia mau nipu orang lagi supaya balik modal. Nah, gitu tujuannya ya. Gitu. Iya, iya. Makanya kalau saya dapat permata, dapat kenangan, pasti tanya ke Metaksu dengan Bang Chandra dulu. Bang Chandra bilang asli, baru saya mau pakai Bang. Oke, Bang Chandra. Ada lagi Bang, kira-kira? Ametisnya sudah. Ametis. Tadi ada yang lepasan. Ini ada. Ada merah putih nih. Yang Brazil sekarang, Brazil. Nah, coba diangkat yang kating-kating Bang. Brazil itu natural. Ini Brazil ya. Iya. Kating ya? Kating. Ya, kalau ini berapa Bang? Ini 200. 200 ya? Tapi bersih juga. Iya, iya. Bersih nih. Masih belum ada ringnya nih. Nah, ini dia. 200-an ya? Iya. Oke, Bang Chandra, silakanlah. Sahabat-sahabat semua, silakan kontak Bang Chandra Wijaya. Oke, Bang.